Pemirsa, daerah pemilihan dan kursi anggota DPRD Provinsi Jambi dan DPR RI dipastikan tidak mengalami perubahan pada pemilihan umum 2024. Saat ini KPU Provinsi Jambi dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 6 Februari. Untuk alokasi kursi anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, pada pemilu 2024 masih sama seperti 2019 sebanyak 8 kursi. Begitupun dapil dan kursi untuk anggota DPRD Provinsi Jambi dengan jumlah yang masih sama seperti pemilu 2019 yakni 6 dapil dan 55 kursi. Abnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi mengatakan, saat ini KPU Provinsi Jambi dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD, khususnya Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan pada bulan April dan proses pendaftaran di bulan Mei. Ke depan kita juga akan menyiapkan persiapan untuk tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD, khusus DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Itu dilaksanakan bulan April mulai tahapannya. Nanti proses pendaftarannya di bulan Mei. Iqbal, JEK TV, melaporkan.